Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta mewakili segenap Civitas Akademika UKDW Jakarta akan membacakan pernyataan sikap Civitas Akademika UKDW tentang situasi politik dan pemilu 2024. Tuhan memberikan kepada bangsa Indonesia beragam anugerah dalam bentuk kemajemukan, situasi sosial, kekayaan alam, religiositas, dan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, sudah selayaknya seluruh bangsa Indonesia bangga dan bersyukur untuk mengembangkan anugerah tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demokrasi adalah bagian dari anugerah yang menjamin kebebasan berpendapat yang beradab, sehingga seharusnya mendatangkan kegembiraan dalam pesta demokrasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam rangka menyikapi situasi politik dan pesta demokrasi yang sedang terjadi, dan dengan berpegang pada nilai-nilai kedutawacanaan, yaitu obedience to God, working in integrity, striving for excellence, dan service to the world, Civitas Akademika UKDW menyatakan, satu, berdasarkan nilai obedience to God, kami meyakini bahwa pemilu adalah bentuk pertanggungjawaban keimanan bangsa Indonesia yang religius. Inilah momen ketika masyarakat Indonesia secara bebas dan jauh dari segala bentuk intimidasi dari pihak manapun juga menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat periode berikutnya. Dua, berdasarkan nilai working in integrity, kami menolak segala bentuk kemunafikan, kekerasan, dan pemaksaan yang melanggar etika, melukai nilai kemanusiaan dan kebebasan karena hal-hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi bangsa ini. Tiga, berdasarkan nilai striving for excellence, kami mendorong pemerintah mampu mengayomi semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan agar tidak terjadi polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat yang bisa merusak keharmonisan bangsa. Empat, berdasarkan nilai service to the world, kami meminta Presiden dan Wakil Presiden serta para anggota badan legislatif yang terpilih untuk menjunjung tinggi sikap etis dalam melayani segenap lapisan masyarakat demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama serta kelanggengan bangsa Indonesia. Demikian pernyataan Civitas Akademika UKDW. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melindungi dan menyertai bangsa Indonesia dan menganugerahkan pemimpin yang terbaik sehingga membawa bangsa ini pada keadaban dan kemajuan. Yogyakarta, 6 Februari 2024. Rektor UKDW, Ketua Senat, Perwakilan Guru Besar, dan Perwakilan Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana. Terima kasih. Terima kasih, demikianlah pernyataan sikap Civitas Akademika UKDW tentang situasi politik dan pemilu 2024 yang telah disampaikan oleh Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, Dr. Ingwiyati Ningsih, STMT. Kami persilakan Ibu Rektor, jajaran Rektorat, jajaran Dekanat, dan Bapak-Ibu dosen untuk juga perwakilan yayasan untuk kembali ke tempat duduk. Harapan kami agar pesta demokrasi benar-benar berjalan dengan baik dan bisa membawa bangsa ini pada keadaban yang lebih maju. Konsep tentu saja disetujui, ditandatangani, disusun dalam forum rapat Senat Universitas. Hadir saat ini Bu Rektor yang akan membacakan pernyataan itu. Kemudian pernyataan itu juga ditandatangani oleh perwakilan Senat Universitas, perwakilan guru besar, dan juga perwakilan mahasiswa. Nah, untuk itu, sebelum Ibu Rektor nanti membacakan, barangkali saya bisa mengundang perwakilan Senat Universitas untuk bisa hadir ke depan. Perwakilan guru besar dan para guru besar yang hadir di sini, saya lihat ada Pak Bono.
bisa hadir ke depan. Ada ya Pak Yahya yang juga menandatangani, Profesor Yahya Wijaya yang menandatangani, perwakilan guru besar Profesor Titin Saraswati, kemudian ada Profesor Bono Wiratmo yang juga akan hadir bersama dengan kita, kemudian para mahasiswa yang memperkenankan untuk itu, dan dalam koridor nilai bersama yang perlu diperjuangkan di tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi di Indonesia. Pesta demokrasi adalah pesta rakyat Indonesia, bukan pesta politisi, bukan hanya pesta politisi. Demokrasi adalah pesta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bukan hanya pesta partai politik, bukan hanya pesta sekelompok orang tertentu. Itu adalah pesta kita bersama. Tentu sangat menyedihkan jika dalam pesta demokrasi itu potensi perpecahan dan perselisihan mengemuka yang menciderai demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, apa yang kami lakukan pada saat ini nanti juga bisa dilihat sebagai bentuk kegelisahan dan kepedulian kami terhadap hal itu dalam balutan kebebasan akademik, dalam balutan kebebasan dalam hal berdemokrasi. Agar biarlah bangsa ini dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran tanpa ada rasa takut karena intimidasi maupun juga perilaku-perilaku yang tidak berkenan, yang melanggar sikap etis yang ada. Tuntun kami ya Tuhan, agar seluruh proses pemilu ini boleh berjalan dengan baik, sampai pada akhirnya kami boleh memiliki seorang pemimpin yang Tuhan kehendaki. Mampukan Duta Wacana juga menjunjung tinggi rasa kebangsaan itu dengan tidak kehilangan kemampuan untuk mengoreksi kalau ternyata ada yang memang dirasa perlu diluruskan permasalahan. Saya pikir itu sih harapan kita. Tahu ya kan? Saya belum. Tadi saya berharap tidak. Saya tidak tahu ya, apakah yang disampaikan oleh beliau itu atau pembicaraan yang disampaikan atau orang-orang itu saya tidak tahu, isinya pun saya tidak tahu seperti apa cara itu. Tidak tahu, dia agak sulit menjadi seperti itu. Harapannya begitu, karena tadi saya mengatakan dalam pengantar demokrasi itu kan memberikan kesempatan berpendapat, memutarakan keprihatinannya untuk hidup bersama. Hidup bersama itu kan seperti pendulumnya, sana kemari, kan, untuk menyesuaikan berdasarkan norma dan nilai-nilai yang diharapkan bisa diwujudkan di tengah kehidupan. Pak, langkah berikutnya setelah pernyataan sikap, apa dengan forum rektor? Nah, untuk forum rektor, khususnya APC ya, ada forum rektor, kemudian di perguruan tinggi swasta yang disebut dengan APC. Nah, itu Buning, Bu Rektor yang ikut forum-forum itu, ya. Nah, bisa dicek ke Bu Rektor seperti apa kawan-kawan di lembaga, bukan lembaga ya, perhimpunan ketua dan mencoba untuk melihat apa yang terjadi. Itu saya tidak tahu sampai dengan saat ini di forum-forum seperti ambisi, seperti apa namanya, kawan di Kristen ada BKPTKI dalam forum-forum yang berbeda. Sejauh ini tidak ada, kita tidak berkoordinasi kecuali memang kalau dapat informasi misalnya kawan-kawan rektor atau pimpinan perguruan tinggi itu saling menginformasikan ya apa yang akan dilakukan, keprihatinan-keprihatinan apa. Kami itu kan dunia akademik memang tidak punya masa, kami hanya bisa ngomong, hanya bisa menyampaikan berdasarkan integritas akademik yang kami miliki. Masa kami hanya ada di sini, ya, hanya jadi paling mahasiswa begitu kan yang masa kami. Tapi dorongan-dorongan moral ini diharapkan bisa mengingatkan sebanyak mungkin orang bahwa proses demokrasi itu sangat berharga dan masa depan bangsa ini juga akan dipertaruhkan di situ. Itu saja sih. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Pak Dini boleh ikut bergabung dengan kami di depan untuk ikut berdiri.